selamat datang kepada semua peminat-peminat Fanta, penyokong-penyokong Fanta. Mungkin apa yang kenapa korang berada pada hari ini adalah satu benda yang sangat bermakna, because benda ni Fanta dah ceritakan kepada saya dan kepada rakan-rakan lain dah lama, tetapi atas sebab kesibukan dia pada tahun lepas, so tahun ni dia nak buat juga. Okay, so jadi saya berterima kasih kepada anda semua. Oh, Farid in the house. Beri tepuk tangan kepada Farid Artili Amani. Okay, terima kasih juga kepada sponsor, sponsor-sponsor kita pada hari ini. Ramai sponsor kita. And intimate show yang macam ni, saya rasa pertama kali intimate show yang macam ni yang ada goodie bag, ada minyak masak. So tak ada lagi. So beri tepukan juga, tolong. Sebab malam ni kita nak enjoy. Jadi saya harap, apa tu, kita have fun. Saya minta maaf. Okay, saya minta maaf sebab mungkin ada juga apa, kedudukan yang tak strategi. So kita pun minta maaf kerana ruang kita terhad. Okay, ruang kita terhad. So saya harap semua orang boleh beri kerjasama lah. Okay, kita ada sedikit peraturan lah. Bukan peraturan sebenarnya. Okay, banyak yang tanya saya, boleh tak kita nak buat live, boleh tak kita nak record. Basically, ada yang datang daripada jauh, ada datang daripada Brunei, ada datang daripada mana-mana. So, intimate show ni adalah satu benda yang kita nak intimate. Fatah nak betul-betul duduk dengan korang, cakap dengan korang, enjoy. Jadi, kalau boleh, keep it to yourself. Sebab 70 orang dalam Malaysia, 70 orang ni saja yang dapat join intimate show pada malam ni. Beri tepukan. Okay, so saya harap beri kerjasama. IGS boleh, tak ada masalah. IGS okay. Live tu apa semua, keep it to yourself. Okay, simpan dulu. Sebab apa? Kesian orang yang besok. Sebab korang bayar mahal-mahal untuk datang show macam ni. So kita harap, kita nak bagi priority to you all, first in Malaysia yang dapat intimate show bersama Fatah Amin. Okay? Alright. Apa lagi aku jam tadi? Okay, so first of all, saya MC Kamal Kamarudin. Saya minta maaf, ini adalah bidang terjun saya. Okay, kalau siapa yang pergi MRP semalam, Radin jadi MC. Semalam bajet ada, hari ni tak ada bajet, so akulah free. So dipaksa untuk jadi MC pada malam ni. Farid okey lah? Okey, harap-harap okey lah. Okey, baik. Tanpa kita membuang masa dan tanpa saya cakap banyak, you all pun tak nak dengar saya cakap banyak. Okey, jom. Musician stand by. Boleh stand by. Alright guys, let's start the show dengan pencipta lagu, penulis lirik juga, dan juga penyanyi. Saya persembahkan Merah Blood.
Aizan in the house.